kamu gagal menyebut nama kamu. Ini yang aku dislike Kuaci. Kuaci, baik kamu keluar ni sekarang. Kamu jangan cuba-cuba nak main Pakcik punya hero andalan Pakcik. Pakcik tak boleh banyak tanya macam ni. Kena belajar item betul-betul ya. Nanti kalau jumpa nanti kita buat kelas tuition. Wah, mancung bagusnya dia nak buat kelas tuition dengan Pakcik. Power lah. Buat apa? Dia nak buat kelas tuition, Cok. Wow. Turut dia main bagi MVP. Tengok si Yusri tu nak join pula. Tadi kata selamat malam lah, apalah. Aku pun tak faham lah. Korang si Yusri. Korang pendaftaran berapa, Pakcik? Ya, ni jilat kari kaki je. Tak sangka kari kaki ada. Saya makan Mia. Cepatlah Laila kamu. Kenapa kamu makan Mia? Kamu ni bersatu. Dia nak idea baik. Aduh, tadi kata nak pakai Laila. Aduh. Nak tanya, rasa macam tak dengar apa. Apa? Siapa hati Pakcik kickflash? Mana ada tak kick lah? Dislike. Apa ada Sumatera? Alah, bagilah Nabil pula main. Aduh, Fadis, kamu kan dia dua kali main. Kamu ni dislike. Bagilah Nabil main Sabre. Sian dia. Baiklah. Pakcik main tengah. Yusri, Pakcik nak ajak kamu, kamu tidur. Farina kuat tak share pun, Cok. Saya dah share lah, Pakcik ni je makan. Sekejap, Pakcik dah tengok. Pakcik memang suka makan kari kaki, Cok. Kalau nak tahu. Kambing 17 hari. Saya pernah rasa dia kambing. Kenapalah si Alif kamu pakai minyak? Astagfirullahaladzim. Kucing Pakcik marah kamu tu tak? Uish, terkejut ni. Hey. Ini kita live apa ke apa ke? Hey, Pakcik. Pakcik buat magic and flicker ke sana game stay lagi Pakcik mana nak flicker ni untuk larikan diri? Pakcik kena flicker untuk menentang enemy. Pakcik mengikut Izzat ni. Izzat idola Pakcik Tengok, kalau Pakcik mati, tak apa, strategi Pakcik tu betul. Mia, balik Mia. Ada orang datang. Balik. Kalau Mia dapat coklat Pakcik akan delete dia punya item. Sebab item dia akan merosakkan Pakcik punya gameplay yang OP ini Pakcik akan kembali. Macam mana Pakcik nak invite group? Kalau Pakcik invite group, Nabil lah kita marah pula. Kamu kena faham, Nabil ni hati dia macam tisu. Kamu kena faham. Hati Pakcik pula. Hati Pakcik memang tak pernah tisu, Cok. Hati Pakcik memang hatiku macam kristal. Pakcik keras macam batu. Allah. Kamu keras tu macam keras. Kenapa macam tu sekali? Seram lah Pakcik dengar. Keras. Macam mana kamu tahu Pakcik ini keras? Yusri agak agak berbahaya di situ Yusri. Aku tumbuk muka kamu. Aku tumbuk muka kamu. Tak nak. Tapi tidak perlukan susu miau lagi. Oh ya, Cik. Baik tu. Nampak memulu Pakcik masih memulukan susu. Nampak tu. Pakcik kena terima kasih. Terima kasih, Miao. Mana tu, Pak? Cepat, Miao. Oh, asyik hilang dia. Balik. Pakcik tak nak tidak ramah. Hello, bukan nak terima kasih orang invite dia. Pakcik saya balik. Nabil ni kan, Pakcik selalu invite dia. Tak pernah Pakcik dengar terima kasih daripada dia. Loket betul terima kasih dia. Macam berapa ribu mulut dia diamond nak sebut terima kasih. Ada emas ke dalam mulut kau tu? Tak. Dah lah. Sedaya upaya nak ni. Sedaya upaya nak apa nama? Sedaya upaya nak minta sikit yang mahal je. Cuba tengok Zeki ni ha. Kan bagus Zeki tu. Nampaknya kita kena invite Zeki. Kita akan invite Zeki.
tisu ibarat nama nyawa Laila. Terbaiklah Tika. Tika mengaca Tika. Bu Paiti Faris betul unfollow. Alah si Faris. Macam itulah. Tak ajak invite sikit unfollow. Tidak ramai. Tidak ramai. Sikit dah faham dah. Dia tak invite sikit unfollow. Eh hey, Mia, kenapa lari? Oh my god. Oh my god. Abang Bulu sudah bersuara eh. Abang Bulu akan ron-ron kamu. Ya ron-ron eh. Sebab ya. Kamu pergi balik buat apa ya Mia? Aduh Mia, Mia kenapa lah Mia? Mia, awet kenapa lagu lagu tu pula? Macam mana orang Kelantan cakap, Rex ni ada Kelantan ni, sayang kamu. Alif nama dia. Saya tak pandai sangat Kelantan je. Kamu jangan nak cakap macam tu. Kamu dah ala-ala telo-telo Kelantan eh. Boleh lah tapi pelak sikit lah. Oh alo demo. Oh alo demo. Demo tu dah biasa lah. Aduh. Itu je lah ketawa. Malani tak lupa. Itulah Atika. Atik. Nak buat macam mana Atik? Atika. Atik jom Atik main Atik. Itulah Atik. Atik. Nyawa ibarat tisu Laila gitu. Pesan kat Mia jangan galak-galak. Tisu dibalas tinggi. Wih, mati dah 3 kali, Cok. Baiklah, Pakcik akan kembali ke pangkat jalan. Ke pangkat Estes. Kenapa tak teruk sangat Sofia ni pemain gameplay Sofia ni, eh? Makin merosot melawan permainan dia, eh? Eh, Nabi dia tolong dia hilang pula. Yelah, no. Eh, ya Allah, tak baik cakap macam tu. Nabil Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sangat tidak ramai ya. Cakap dekat Rex macam tu ya. Sangat tidak ramai ya. Tidak ramai. Nabil dia bangang-bangang ke Rex ya. Dia bangang-bangang. Dia tak tahu ke Rex tu. Ha? Nanti Rex koyak macam mana? Adalah, saya buka macam Nabil pakcik. Serius lah? Ya. Tak bahaya macam tu. Kamu jangan cakap RB dekat. Kamu jangan panggil RB eh. Jangan panggil Rex bangang eh. Kesian Rex. Tak bahaya tau RB. RB eh. Ini kalau jadi staff saya memang kena lah. Kalau apa? Jadi staff saya memang kena lah. Tas apa tu? Tas apa tu tak faham? Staff saya. Jadi kerja saya memang kena lah. Kalau jadi pekerja bawah dia memang kena macam bully macam tu pula. Memang kamu buat apa cok? Kamu memang buat apa belum tahu. Memang dia bully kau. Eh, kuasi Nganas. Nabil kena kena buat apa nanti kalau ni? Rex nak buat apa Rex? Tak ada lah apa. Seram lah Rex ni. Seram lah. Habis lah kena rong-rong. Pakcik nak Pakcik nak jadi pekerja kamu macam tu. Boleh. Ngeri pula dengar. Kenapa nak ngeri pula? Sampai hati Rex ngeri. Alah bagi nak ni. Kembali mengganas ya Laila. Kensin, Pakcik akan teman Kensin. Pakcik ibarat Estes juga ya. Akan menemani. Tapi Pakcik nak minta. Pakcik, saya dah tak ada pintu. Tak ada apa? Tak apalah. Ambil je lah apa yang ada dekat Laila ya. Teman je. Kenapa miau tu? Miau, kenapa kamu acah-acah sosok orang miau?
kejar. Ish. Estes tidak begitu, cok. Estes kena mengikut Laila. Hai budak kata, waalaikumsalam. Apa khabar budak kata? Sihat. Hai nak diamond, nak Faris adalah masuk-masuk salam tak ada terus nak diamond. Berapa ribu nak? Cakap pakcik. Berapa apa nak Faris? Faris adalah orang nama Faris ni kebanyakan nak minta diamond eh. Lagi-lagi Farin Akuan. Farid-Farid lagi-lagi Farin Akuan. Itu memang. Ni Faris adalah. Ni Farin Akuan juga sini. Nak 500. Astaghfirullahaladzim. Faris, kamu jangan menjatuhkan air muka pakcik Faris. Meminta 500 tu agak sikit eh. Manalah pakcik. Pakcik nak bagi 500 tak balik modal kok. Kalau bagi 500. Pakcik kalau paling kuat pun pakcik bagi 5,000 tau. Lo lepas memegikan pakcik tiba-tiba lapar. Ay! Memegikan pakcik. Aduh. Paling murah pun pakcik bagi, paling sikit pun 5,000 tau. Ini 500, paling busuk pun. Kamu memalukan pakcik ke Faris? Minta 500 saja. Kamu telah membuatkan pakcik rasa malu dan besar rasa malu pakcik. Ponca pakcik orang yang dia orang tak main-main. Ha, punya Laila, ini Laila. Memang item tak boleh buat dah dia. Asyik nak umur berapa? Apa dia? Pakcik umur berapa? Umur berapa? Berapa kamu nak? Umur berapa? Kamu cuba teka. 60. Apa? 60. 60. Kalau itu yang kamu mahu, itulah jawapannya. Ya, cantiklah. Kerana apa yang kamu mahu, itulah yang pakcik bagi. Tapi jangan, ya, tolong jangan jangan minta diamond sikit-sikit. Malu pakcik nak bagi. Saya nak pakcik. Nak pakcik? Ha. Kalau kamu nak pakcik, kamu boleh perlu meneka nama pakcik. Okey, nama pakcik Yasin Ahmad. Ya, betul. Syamputra. Betul lah, betul. Nanti pakcik, bila boleh ambil? Besok. Boleh, datang rumah. Kamu jangan skip pakcik eh. Seram pakcik. Hello. Nak seram apa? Seramnya. Semua orang datang rumah dapat diamond. Pulang. Oh, gila babu. Datang dengan kosong diamond. Pulang dengan dua tangan. Okey, alamat rumah. Nombor 7. Okey, nombor 7. Jalan 1/4. Okey, jalan 1/4. Lembah. Lembah Ho Mancong. Lembah Ho Mancong. Lembah Ho Mancong. Mana tu? Jalan Kelang Lama. Oh, duduk Kelang. Ya. Yeah. Ya, orang Kelang, cantik. Kamu kalau tak datang Lembah Ho Mancong, pakcik akan bagi kamu kari kaki. Lembah Ho Mancong. Kari kaki. Lembah Ho Mancong. Tak main ke malam ni? Memang malam tengok ni tunyi, ya? Belum main lagi, cok. Kejap lagi dah habis main. Kau lah main. Ada kamu ni bertahulah malam ni Jumaat. Aduh, acah-acah lah dia ni. Memang tinggal ni. Tuan, makcik. Direct sangat tanya. Kenapa kamu macam dah kena turun je bunyi suara kamu tu? Bubar. Pakcik, help me. Ha.
Berai siap gue. Wah! 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 Oh, hidupnya! Apa gempa gue? Tapi pakcik acak ala-alang tu pakcik dapat juga bunuh cok Mia. Mia telah. Wow, banyak gila. Come back ni, itulah dia cok. Nak tengok pakcik pakai gatut keras. Ah nanti bila pakcik saya nak dalam 1000, ya Allah Faris. Kan pakcik cakap paling kuat pun pakcik bagi 5000. Kamu tengoklah pakcik punya tu. Setiap minggu dapat 20000 diamond. Takkanlah pakcik. Ha. Kenapa kau minta? Minta sikit sangat. Mintalah banyak sikit. Tolong nak minta banyak. Nak 20000. Aduh, hai. Nak berapa? 10000. Ah, okey, datang rumah. Okey, boleh. Boleh, boleh. Saya bagi pakcik bagi alamat. Tadi dah catat dah alamat. Nombor 7, Jalan 104. Eh, nombor dah jalan 104, Lembah, Goh Mancung. Allah, rakam. Baik seorang eh. Pakcik Gatot, saya pakai Yoda terbaik. Rumah dekat kat mana? Rumah dekat Jalan Kelang Lama. Datang rumah auto. Bagi. Tapi korang pulang jalan lurus. Balik jalan agak. Aduh. Lekok-lekok sikit lah. Macam tu. Sebab dah berat. Tangan tu dah berat membimbit diamond-diamond pakcik. Geram cik. Kamu dah geram pula. Kamu jangan fikir yang tak tahu. Please, tolong pakcik. Kamu mengerikan nak datang. Alah, Yusri ni. Macam pakcik tak tahu. Pakcik, sembelit. Pergi jalan elok, balik kangkang. Hai! Janganlah cakap-cakap tu. Ya, apa dia? Help me. Pasal apa? Sembelit, buah asih. Buah asih. Kenapa pula? Oh, pakcik. Pakcik sesuai dengan Dato' Bida. Kenapa Dato' Bida sedang mencari pasangan? Kenapa pula? Pakcik tak nak Dato' Bida. Kamu ni agak-agak lah kali pun. Aduh. Pakcik nak ke mancung. Oh, pakcik nak ke mancung. Mancung. Jalanlah mancung. Aduh mancung malam-malam. Suara orang baru. Mancung jangan tu. Banyak. Rex, sudah. Rasa macam mana? Enak tak, Rex? Enak tak, dah betul tu? Lagi. Enak ke? Enak kan? Dibunuh oleh pakcik. Marah, ha? Itu. Tanda-tanda awal pakcik sudah level 15, eh? Degil betul, eh, Mia ni. Dah bantai, dah bantai. Diorang juga. Ya, bertindak-tindak berbarat. Kita ikut kesin ni, Miao. Pakcik, I love you. Hey! Tadi acah-acah, seram. Sekarang I love you pula. Alamak. Love you dah balik. Aduh. Inilah namanya diorang malu tapi mau. Ya. Yeah, it's like that. Pakcik, bagi. Eh, siapa yang cakap tu? Siapa yang Alif itu, siapa nama? Nama kita Awang Kedondon. Nama kita Awang ke? Suara Awang ke tu? Ya, suara Awang Kedondon. Awang sama Air Raya ke? Dari jauh. Awang datang dari jauh. Dari mana kamu, Awang? Memang gila Ami ni. Ami? Nama kamu Ami? Kawan Faris ke? Ya, kawan Faris. Faris di konsol penting. Hah? Faris, kamu bawa kawan datang sini tanya Faris. Faris. Mari lah Faris. Faris diam ni. Bisu. Faris. Suara.
Selalu kamu kamu custom dengan Fariz lah. Kamu yang ajar Fariz banyak tu eh? Adalah. Mana ada kita pun belajar dengan orang. Kita lagi ajar orang. Fariz pro nak ajar apa lagi? Dah pro dah dah. Ah, Alfi. Sembang. Dia memang pro lah Fariz. Fariz, kalau kita tak ajak dia, dia mengajuk tu. Mana Fariz? Dia mana? Dia unfollow Pak Cik. Jangan pancik wawan. Tidak mati paper tu. Baiklah. Saya duduk Terengganu, nak pergi macam mana? Pak Cik akan pergi Terengganu. Kalau begitu. Ada masa pergi jalan. Pergilah jalan. Okey. Baiklah. Pak Cik akan pergi jalan. Pak Cik jalan-jalan lah Pak Cik. Pergi mana? Yeah. Gitu. Oh, gitu. Ah, gitu.